yang kami tahu, yang saya tahu pribadi, dia menelpon mamanya, mamanya bahwa pada malam itu harus kita ke baris krim, ke Mabes sana dan... Oh, Icat minta ketemu? Iya, minta ketemu. Minta ketemu sama ke Mabes pada malam itu. Dan pada malam itu, udah disampaikan sama Pak Muji ya, apa yang disampaikan ke Ibu? Kita kan semuanya waktu tanggal 5 tanggal 6 sudah rencana pulang ke Manado, tanggal 7 rencana pulang ke Manado. Terus kita tiba-tiba di 6 Agustus ya. Iya, 6 Agustus. 7 tanggal 8 sampai di Manado kalau nggak salah ya waktu itu. Terus kita dipanggil sama Pak Kabit, Pak Muji waktu itu di apa? di Mako terus menghadap Pak Mujitanya bilang kalau bisa jangan dulu pulang. Kita juga waktu itu bapaknya maksa harus pulang karena ada adik kecil kan yang kurang sehat. Jadi tiba-tiba HP saya bunyi, terus saya angkat, tahu-tahu dia nangis, nggak tahu Icat e yang nelpon, dia nangis Mbak, dia waktu itu dia dia bilang apa katanya Bu? Mama, Mama saya sudah merasa siksa. Saya merasa sangat tersiksa ditahan waktu itu dua sudah dua tiga hari ditahan. Dia bilang, Mama, saya saya sudah sangat tersiksa hanya makan nasi sama sayur dan mereka yang lain yang melakukan yang terlibat enak-enak di luar. Saya hanya saya akan bicara jujur. Dia bilang seperti itu. Lalu saya nangis, Mbak. Kami berdua teleponan nangis. Saya bilang sama dia, adik harus bicara jujur. Jangan. Nggak usah sembunyi, karena kan untuk apa adik harus menahan semua karena ini kan bukan hanya perbuatan dia banyak yang melakukan ini ada berapa orang terus yang lain hanya enak-enak di luar kamu harus jujur harus jujur dia bilang mama saya sudah mau jujur malam ini mama dia bilang begitu jadi dia minta sama saya sama bapaknya malam itu harus ke Mabes harus ke sana ketemu dia jadi <tuh> saya bilang sama bapaknya, saya menangis lama bu, telepon sama dia sampai sampai bilang, lebih baik kamu pulang menado, dek, daripada harus jadi seperti ini. Kalau mama bisa gantikan kamu, biarlah mama yang gantikan kamu. Saya sakit. Terus saya bilang sama bapaknya, saya masuk ke ruangan Pak Muji. Saya bilang sama Pak Muji, kita harus pergi ke Mabes malam ini. Jadi Pak Muji bilang, e, kenapa harus ke Mabes? Saya bilang, Icat e yang nelpon katanya, saya sama ketemu. papanya bapaknya disuruh ke Mabes, dia pingin ketemu. Jadi malam itu Pak Muji langsung bilang sama Pak Dankor, jadi kita pergi bersama sama Pak Dankor, sama ada pasukan yang ke sana sama-sama. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi di sana Mbak, tahunya sampai di sana. Bikin pengakuan. Dia bikin pengakuan, kita ketemu, saya lihat dia sudah pakai kemeja orange, oh, hancur hati saya Mbak. Saya bilang anak saya pakai seragam polisi terus malam ini saya lihat dia pakai kemeja orange tahanan hancur mbak, hati saya. Saya bilang dia pun masuk polisi itu karena perjuangannya sendiri. Dia berjuang sampai dia melewati semua tahap dia masuk brimob itu jadi anggota brimob. Terus sekarang saya lihat di depan mata saya peluk dia mbak. Pas kita dikasih kesempatan masuk ke dalam, saya sama bapaknya, kita berpelukan, menangis semua. Saya bilang, adik harus jujur, dia mengakulah, enggak usah kamu tutup-tutupi, ngapain juga, enggak ada gunanya kan. Sekarang dia menderita, siksa. Jadi malam itu dia bilang, saya mau jujur, Mak. apapun mau terjadi, apapun hukumannya, saya harus jujur, saya akan buka semuanya. Itulah Mbak akhirnya dia buka dia jujur semua malam itu kita semalam di sana pulangnya pagi